Okay, so yang ni kita nak buat apa dia punya leher dia. Okay, so yang ni Abi pakai kain kertas gam yang paling nipis sekali. Okay, so yang paling nipis sekali. Okay, macam ni. Okay, yang ni dia macam mana nak cakap eh? Sama ada, mesti ada yang tanya kan, sama ada kita nak buat serum ataupun kita nak buat straight. Kebiasaannya kita akan buat serum, tapi yang ni nipis saja. Mungkin dia taklah rasa tegang kat leher, tapi Abi nak buat serum juga. Okey, baik. Ambil sekeping saja. So kita letak macam ni. Letak macam ni. Okay. So ambil pembaris. Ni pembaris L kita ni lah. Pembaris L kita ni. Okay. So kita buat dulu macam ni. So garis dulu. Garis dulu. Sampai dekat 11. Ha. Tengoklah cikgu nak ajak ni pun newbie juga. Okey, baik. So macam tu. Okey, so kita dah dapat garis macam ni kan? Okey, sekarang ni naikkan 3 inci. Oh, naikkan 3 inci. Hak ni belakang dia ni. Hak ni nak main kat depan dia. Okey. Baik. So yang ni kita bahagi kepada 3. Kita bahagi kepada 3. So dalam 3-3 suku macam itulah. Okey. Tiga-tiga suku macam tu. So, tujuh, tiga setengah. Betul lah. Tiga-tiga suku macam tu. Okey. Lepas tu, naikkan satu, satu lah. Satu inci, satu hun. Satu inci, satu hun. Satu inci, satu hun. Tak apa. Ulang bagi kakak. Senang. Ingat. Lepas tu, kita gariskan. Okey. Nampak tak? So, yang ni bahagi kepada tiga bahagian. Okey. So bermula dari sini kita masukkan setengah inci. Lepas tu kita nak naikkan dia. So bila kita nak naikkan dia, tolong ambil pembaris kat sebelah sana, hujung sana. Kita perlukan bantuan pembaris. Hujung tu, hujung tu. Duduk sangkut dekat dinding tu buat main berapa yang ada. Okey. Ada lagi satu tak? Ada lagi satu tak? Tengok dulu sebelum kata tak ada. Tengok kot bawah kot. Okey, satu lagi. Okey, baik. Alah, apa? So kita nak bentukkan dia, kita nak bentukkan dia. Ha, okey, tak apa Siti, boleh dah, boleh Siti. Kita nak bentukkan dia, so kita ambil daripada had setengah tadi ni. Kita buat naik atas. Ha, macam tu. Ya. Yeah? Kita genjak tadi, had kita genjak masuk tu tadi. So kita naikkan ke atas. Dan yang untuk hujung ni kan, untuk hujung ni, so kita buat garisan ni 90 darjah. Bila 90 darjah tu dia ada yang tu lah. Bila kita apa, ingat balik kita belajar matematik dulu sekolah masa dulu tu. Lepas tu yang ni pun kita sama juga. Kita tanda dia 1 inci 1 hun. Haa, 1 inci, 1 hun. 1 inci, 1 hun. Macam tu. Okay. So, kita bentukkan. So, yang ni kita bentukkan. Ini kita bentukkan. Mimi terbatuk-batuk. Okay. So, dah dapat macam ni. Yang ni kita kena bagi dia macam tu sikit. Ah, gitu. Okey. Baik. So yang ni Abi nak ajak yang cara mudah je lah ya untuk newbie. Sebab kertas ni pun dia lembut sangat kan. So bismillahirrahmanirrahim. So kita nak apa? Potong dia tu dia siap-siap ada basi kat sini. Ha, dia bukan yang kita nak buat yang sumbat tu. Okey, dekat bawah leher ni. So kita bagi basi kat dia. Setengah inci.
Setengah inci lah. Okey, tadi kan? Tadi kita ukur 11 eh. Ingat dia betul eh? Tadi kita ukur 11. Okey, lo ni kita kena try lagi sekali ukur yang bahagian bawah ni. Kalau dia lebih, kita akan kurangkan. Okey, ambil daripada sini. Awi pun tak tahu lagi pasal apa dia terlebih macam tu. Okey, untuk tengok betul-betul nah. Tadi kita ukur dari sini sampai dekat sini 11. Mungkin disebabkan dia naik ke arah atas, so dia jadi terlebih. Jadi kita ambil dekat sini 11. Okey. Okey, nampak tak? Yang lebih ni kita nak buang dia. Yang lebih ni kita nak buang dia. Dia tak ada masalah tau sebab kita pakai kertas gam yang apa? Kertas gam yang paling nipis. Yang ni kita akan tampal dia balik sekejap lagi. Okey, atas ni kita bagi basi siap-siap. Berapa yang kita bagi basi, so kita akan jahit besar tu. Okay, so senang cakap, dekat atas kita bagi basi suku, so dekat bawah kita bagi basi setengah eh. Okay, baik, ambil my kain. Okay, so siaplah cara kita buat apa ni, kita punya leher. Dan sekarang kita nak tampal ke kain. Okay, so mesti ada yang tanya kan, kalau kita nak tampal ke kain ni, kita perlu tampal menyerong ke tak? Tak eh. Straight sahaja. Straight sahaja. Okay, kita sembuk ayak dulu sebab nampak redut banyak kan. Bismillahirrahmanirrahim. So, kita gosok. Bagi dia kemas-kemas dulu. Okey, kemudian ni kalau kertas keras tak boleh buat macam ni nah. Tak boleh buat macam ni. Yang ni kertas gam sahaja yang boleh buat. Okey. Okey. Kemudian ambil lipat dua macam tu. Lipat dua macam ni. Ha, gitu. Lepas tu kita potong. Oh, gunting ni tidak berapa makan. Sekarang ni kita nak pergi jahit. Kita nak jahit keliling ni. Daripada hujung ni ke sini, naik ke sini. Okey, jom.